Pada dua pertemuan yang lalu itu, saya telah menjelaskan beberapa ayat yang kita jadikan sebagai bahan tadabbur kita dalam memahami dan menadabburi ayat tersebut sampai dari sisi tauhidul rububiyah mereka fokus ya. Di mana kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya bin tuh kok enggak punya alih pribadi ya, yang orang yang menaatinya, kalau ada selain Allah Subhanahu wa taala yang
syirik dan asal-asal. Bersyarikat pun sendiri. Kemudian yang kedua berarti hukumnya mengatur semua urusan. Persetubuhan dari berbeda persetubuhan. Jadi yang boleh membuat aturan mengenai kepastian. Kemudian surat Yusuf ayat 40 ini untuk mengilah-ilah. Tidak ada yang boleh menetapkan hukum kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Ar-Ra'd 41, Allah yahkum la ma'rifa li hukmi, Allah lah yang yahkum menetapkan hukum, dan tidak ada yang dapat memberikan sanggahan atau mengomentari atau memberikan kritikan terhadap apa yang telah menjadi keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian surat Al-Maidah ayat 1, innallaha yahkum ma yuridu, sesungguhnya Allah yahkum menetapkan hukum sesuai dengan apa yang dikehendaki. Enggak ada yang boleh ngatur. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yahkum ma yuridu. Dia menetapkan hukum sesuai dengan apa yang dikehendaki. Al-Kahf ayat 6, walau syirik fi hukmi ahad, dia tidak menjadikan seorang pun yang menjadi serikat teman untuk membuat peraturan atau undang-undangan membuat hukum. Tidak ada, dia sendiri yang membuat aturan tersebut. Kemudian surat Asy-Syura 10, wa ma khalaq Thank you.
Artinya mereka berdakwah nikmat jika yuhakim kafi masyaallah sampai mereka menjadikan kamu sebagai hakim. Yang tidak menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai hakim atau tidak menjadikan apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai hukum tidak dianggap beriman oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak dianggap beriman, apa artinya? Paham? Kalau tidak dianggap beriman, kita menghentikan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita. Kemudian ketika mereka yang tidak mau disebut sebagai orang yang tidak beriman tadi, kalau tidak mau berarti tak menjadikan Rasulullah sebagai hakim, menjadikan apa yang digolong Rasulullah sebagai hukum. Ketika mereka tidak keberatan, tidak keberatan dengan hukum yang diputuskan oleh Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak keberatan dengan keputusan yang diputuskan oleh Al-Quran. Ditegaskan lagi dalam di akhir ayat Yusallimu Taslima, mereka menerima sepenuhnya. Dalam arti bisa saja orang menjadikan Al-Quran sebagai hakim, menjadikan Rasulullah sebagai hakim, menjadikan Al-Quran sebagai hukum, tapi karena terpaksa. Karena terpaksa. Karena itu Al-Quran menjelaskan, kalau cuma terpaksa berarti secara lahirnya saja dia terima, kemudian batinnya belum terima. Dalam bahasa Quran, orang yang menerima Islam secara lahir kemudian batin menolak itu disebut sebagai orang munafik. Maka kemudian di sini Al-Quran ingin memberikan ketegasan bahwa yang beriman itu adalah satu, yang menjadikan Rasulullah sebagai hakim atau menjadikan apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai hukum, dan ketika mereka menerima dengan lapang dada, ya, dengan lapang dada, tidak merasa terpaksa. Kita lihat tadi ayat 36 surat Al-Ahzab nomor 4. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahu khiyaratun min amrihi wa man ya'sil laha wa rasulahu faqad dhalla mubina. Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin yang beriman, dan tidak pula bagi perempuan yang beriman mukminah, jika qada Allahu amran, apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, Allah dan Rasulnya sudah membuat ketetapan, tidak patut dilakukan. Ayat pun ada memiliki awal tentang dunia milik. Ya, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Kita lihat di dalam Ibnu Katsir tentang maksudnya. Kata beliau, ayat ini bersifat umum mencakup segala permasalahan, yaitu apabila Allah dan Rasulnya telah memutuskan hukum atas suatu perkara, maka tidak boleh bagi seorang pun untuk menyelisihinya. Satu, tidak boleh menentang. Yang kedua, tidak ada lagi alternatif lain bagi siapapun dalam hati ini. Artinya apa? Tidak boleh cari milih-milih. Ya. Tidak boleh menentang dan jangan mencari pilihan yang lain.
yang sesuai dengan nafsu kita tidak terangkat, yang tidak sesuai dengan kepentingan pribadi kita atau kelompok kita, tidak siap, tidak patut ini. Jika ada mukmin laki-laki, mukmin perempuan dari yang belum mengatakan beriman, dan sebenarnya jangan tidak ini. Apa yang telah kalian meninggalkan sebagian yang lain, yang suka diambil dari kita.
illa fi dunyanya hayat. Dalam kehidupan dunia dia akan memberikan kehidupan, jadi empat ini. Ayat ini berkenaan dengan membuat kerusakan di muka bumi. Apa hubungannya?
Jangan kalian berbuat kerusakan di muka bumi. Setelah muka bumi itu diperbaiki, ayat ini Bapak Ibu dimasukkan oleh Imam Muhammad Al-Fatani dalam kitab Tauhid dalam bab Al-Hukmu bi ghairi ma anzalallah, berhukum dengan apa-apa yang tidak Allah turunkan. Al-Hukmu bi ghairi ma anzalallah, berhukum dengan apa-apa yang tidak diturunkan Allah SWT. Jadi korelasinya kalau kita tidak menerapkan hukum Allah SWT, maka kita telah berbuat dosa. Tidak ada yang lebih rusak daripada perbuatan meninggalkan hukum Allah SWT. Ini pun kecil karya jangan kalian berbuat kerusakan di muka bumi. Setelah muka bumi itu diperbaiki, sudah diperbaiki, jangan rusak. Apa maksudnya? Pertama, yang kita pahami apa yang maksud dengan kerusakan? Yang maksud kerusakan apa? Jangan berbuat kerusakan, jangan rusak. Yang baik dirusak, berbuat kerusakan. Kemudian kita lihat, wala tusyidu, jangan kalian, kalian itu siapa? Wala tusyidu fil ardi, jangan kalian, jangan kamu berbuat kerusakan. Kalian atau kamu itu adalah kita semua. Umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengaku beriman kepada Muhammad, yang kepadanya diturunkan Al-Quran, yang mengaku beriman kepada Al-Quran, yang diturunkan kepada kita. Jadi kalian juga kita, jangan kita berbuat kerusakan yang terlalu besar. Nah, lalu saya apakah ada jasa ini merinci kerusakan ini? Jangan kalian membuat kerusakan di muka bumi. Barangkali yang terbayang oleh kita kerusakan dalam hal yang sifatnya materi, ya. Jangan merusak malam, jangan merusak hubungan. Mana ayat lebih dalam daripada itu? Kita lihat yang pertama, al-fasadu fil aqidah, berbuat kerusakan dalam keyakinan, akidah, keimanan. Bagaimana bentuknya? Bentuknya adalah ditawrizil aqwam syirkiyah, menanamkan akidah-akidah yang rusak, yang bertentangan dengan nilai-nilai tauhid dalam jiwa manusia. Ngajak orang lain melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merusak.
lihat di surat kabar setiap hari ada promosi, ada iklan, ya, propaganda perkebunan. Kita bicara kenapa mencari yang lain, hukum Islam
Dan bagaimana? Masih boleh. Kita pindah saja ke ayat berikutnya. Jadi suratnya bisa mengatur kalau misalnya caranya sah masih panjang. Wa idza qila lahum la tusrifu fil ardi qalu innama nahnu musrifun. Ala innahum yusrifuna wa la yusrifuna. Dua ayat ini Bapak Ibu juga dimasukkan oleh Syekh Muhammad Al-Thani di dalam kitab Tauhid dalam bab al-hukmu bi wajibat. Dikatakan kepada mereka jangan kalian membuat semacam itu. Itu langsung itu ditulis di pimpinan BPBD itu. Tidak diterapkan hukum Allah. Tidak diterapkan hukum Allah. Itu membuat kerusakan di muka bumi. Kalau kita bilang kepada mereka, mereka yang membuat aturan perundang-undangan, peraturan dan seterusnya, ya. Kita bilang jangan membuat kerusakan. Kami tidak mau selah, masih memperbaiki. Tidak mau kan mereka tidak membuat kerusakan, mau gak? Ya, itu dana kan. Kebaikan semua, para legislator kita bisa membuat aturan undang-undangan. Dari undang-undang tertinggi sampai peraturan desa. Kemudian peraturan tersebut bertentangan dengan apa jawaban mereka? Bapak Ibu, lebih daripada 14 abad yang lalu Al-Quran sudah jawab. Mereka tidak akan mengaku itu. Mereka bilang mungkin bilang ke anak itu. Ya, apabila Bapak buat sumbang aku sudah jawab. Ya. Justru ini sumbang sumbang kepada bangsa negara. Kontribusi kami dalam perbaikan bangsa. Awin kada boleh kada minta izin lawan bini orang. Ada kah? Ada ya? Bertentangan dengan Islam. Nah, sekarang yang seperti hukum itu kalau kita bilang dia sebagai orang yang membuat kerusakan yang bukan bukti, mau enggak ya? Mau ya? Lalu Allah jelaskan, kalau mereka tidak mau dibilang berbuat dosa, Allah yang menjawab. Alam, justru sesungguhnya innamu